Sortir dan lipat surat suara pilkada telah usai dilaksanakan oleh KPU Tanjab Barat. Dari hasil sortir dan lipat surat suara pilkada, baik surat suara bupati dan surat suara gubernur, terdapat surat suara yang rusak atau tidak dapat digunakan. Salah satunya seperti pudar buram serta sobek. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Tanjab Barat Muhammad Rum menjelaskan, surat suara yang telah disortir dan lipat tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kerusakan. Hal ini terbukti setelah disortir dan dilipat surat suara tersebut, ditemukan ratusan surat suara yang tidak dapat digunakan sehingga wajib diganti. Adapun surat suara yang rusak yakni surat suara Pilgub sebanyak 67 lembar, surat suara Pilbup sebanyak 110 lembar. Kerusakan surat suara tersebut bervariasi, ada yang rusak akibat sobek, pudar, dan buram, sehingga ini wajib diganti ulang. Namun surat suara yang rusak tersebut nanti dibuatkan laporan, sehingga surat suara tersebut dapat segera diganti oleh pihak percetakan. Kita sudah melakukan pelipatan surat suara gubernur dan suara-suara bupati sudah kita melakukan sortir. Nah, dari hasil sortir itu memang ada beberapa yang kita temukan yang kategori rusak, itu baik yang di suara-suara gubernur maupun di suara-suara bupati. Ini jumlahnya berapa bang kalau yang kalau untuk surat suara gubernur itu yang hasil sortir kita itu ada 67 lembar. Sedangkan untuk surat suara bupati yang rusak sesuatu itu ada 110 lembar. Berarti ini nanti setelah itu dikembali lagi ke yang cetakan bang? Ya, kita buat laporan. Mungkin selain ini nanti ya kita mulai apakah melaksanakan logistik ya. Perlengkapan logistik lainnya kan masih ada. Seperti apa bang perlengkapan logistik lainnya? Banyak kita melakukan logistik lainnya kan, formulir, alat coblos, busa dan lainnya, banyak itu. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.